Pasukan Rusia dikabarkan menggunakan tank era Soviet yang sudah berusia 70 tahun, hal itu diketahui dari sebuah foto yang muncul beberapa waktu lalu. Dalam foto itu tampak tank Soviet T-55 yang berada di Zaporizhia. Tank itu diketahui sudah ada sejak 1950 dan tidak menunjukkan adanya pembaruan. Sangat bertolak belakang dengan Ukraina yang menggunakan senjata-senjata modern bantuan beberapa negara untuk menghadapi Rusia, termasuk menggunakan tank tempur elit Inggris Challenger 2 dan Leopard 2 Jerman. Hal ini diperkirakan jadi titik balik utama Ukraina dalam peperangan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.